Oke, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita sempat bertemu di rumah calon mempelai perempuan atas pernikahan Ananda Muhammad Fajar dengan Sri Nirwana, di mana pada hari ini akan melaksanakan akad nikah. Jadi sebelum melaksanakan akad nikah, kami beri dulu kesempatan kepada saudara untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran mulai dari suratul Al-Fatihah sampai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil falaq. Min syarril ma khalaq. Min syarril ghasiqin idza waqab. Min syarrin nafathatsi 'uqad. Min syarril hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Jadi sebelum melaksanakan akad nikah, kami dulu bertanya kepada Ananda Muhammad Fajar, apakah sekarang dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah? Dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan akad nikah, kami dulu beri kesempatan untuk berniat dalam hati untuk menikahi Ananda Sri Nirwana. Sebelum melaksanakan akad nikah, kami menyampaikan dulu khutbah nikah. Kamana kanana karena Allah Subhanahu wa taala ilalan rikur amala bidina a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas min khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila litarafu inna akramakum innallaha alimun khabir. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raiba sunnati falaisa minni. Jadi sekarang Ananda Muhammad Fajar akan melaksanakan akad nikah dengan perempuan yang bernama Sri Nirwana. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Saudara Muhammad Fajar, saya nikahkan Sri Nirwana binti Jamaluddin denganmu dengan mahar
emas batang 5 gram atas rela walinya dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Sri Nirwana Jamal binti Jamal dengan mahar logam mulia dibayar tunai karena Allah. Sah. Alhamdulillah pada hari ini Ananda Muhammad Qadar telah melaksanakan akad nikah. Jadi tanggung jawab Sri Nirwana telah diserahkan kepada kita. Jadi kita ini akan mempertanggungjawabkan lahir dan batin. Sebelum kami tutup acara, kami dulu menyampaikan doa kepada Ananda. Mudah-mudahan keluarga baru yang dimasuki Ananda menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, keberkahan kedua mempelai ini dengan cinta dan kasih sayang yang penuh kebahagiaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keturunan kedua mempelai ini dan jadikanlah keturunan mereka anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah